bukan Siliwangi. Desa ini aneh sekali. Letaknya tidak jauh dari Pajajaran. Tetapi keadaannya seperti ini, seperti desa mati. Tidak tampak penduduk sama sekali. Dan banyak ternak serta tanaman yang mati. Bahkan sungainya juga kering. Pantas saja, banyak sekali ternak dan tanaman yang mati. Astagfirullahaladzim. Sumurnya kering meronta. Ada apa ini? Apa? Oh. Tolong. Apa? Paman, maaf paman. Aku ingin bertanya. Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Kenapa banyak sekali tumbuhan yang mati? Sumber air pun tidak ada. Dan juga banyak sekali hewan ternak yang mati. Padahal ini belum musim kemarau. Memang sekarang belum musim kemarau, Raden. Tapi tiba-tiba sumur air menjadi kering. Kami menjadi kausat dan kelaparan, Raden. Tolong, Raden. Insya Allah, Allah akan mencari air. Apa yang harus aku lakukan? Keadaan ini sungguh memilukan. Ya benar. Kau memang bukan semua. Kau adalah Siliwangi yang jahat. Dia memang bukan Siliwangi yang asli. Tapi aku akan membunuh Siliwangi yang sesungguhnya. Apa sebenarnya kau? Apa hubunganmu dengan Siliwangi? Aku adalah Mahesa, putra dari kerajaan Kurang. Dan ini adalah hasil ciptaan. Kita memiliki musuh yang sama dan tujuan yang sama. Yaitu Siliwangi, Raja Pajajaran. Kita seharusnya bersekutu, bukan malah berseteru. Bagaimana kalau kita bersama-sama untuk menyerang Kerajaan Pajajaran? Dan kita akan membunuh Siliwangi yang sesungguhnya. Tapi dengan satu syarat. Kau harus mengikuti perintahku. Dewi Samudra tidak mau dibawa perintah. Dasar kau bocah ingusan. Baiklah kalau begitu. Thank you.
ramuan yang kau pakai untuk memerintah. Sekarang ramuan ini sudah menjadi milik Dewi Samudra. Dan kau pun harus tunduk di bawah perintah. Baiklah, baiklah. Aku akan mengikuti perintahmu. Nanti saat ada kesempatan, akan aku habisi kalian. Aku harus berbuat sesuatu. Tidak bisa aku biarkan mereka seperti ini. Ingat Kian Santang, bersikaplah seperti ayam tenang, lemah lembut, bisa menyesuaikan diri di tempat tenang, tetapi tegas dalam bersikap dan mengambil keputusan. Ya, itu adalah jurus yang diajarkan Paman Caci. Aku akan menggunakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Kisanak. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kurang panen dipetik buah jeng sayurna. Ayo yang lain. Datanglah padaku. Kerja yang sangat bagus, kelelawar kelelawarku. Bagus. Dengan begini, kau akan semakin cepat pulih, Paman Regedana. Dan kita juga akan semakin cepat sampai ke Pajajaran. Aku akan menguji kekuatanku. Menyingkirlah kalian. Aman, kamu jangan banyak tertawa. Kita harus lanjutkan pertarungan ini hingga tetes darah terakhir, Aki-Aki. Thank you.
Bangun, Akang. Apa yang terjadi padamu, Akang? Akang! Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau mati seperti ini, Akang. Tidak! Aku bersumpah, aku akan balas kematianmu, Akang. Entah-entah timbang kecedot hungkul, bisa maut gitu. Kamu yang telah membunuh kakakku. Kau harus bertanggung jawab atas kematian kakakku. Sumpah, enggak, bukan Nyai, eta mah. Nyai mah timbang ngejerotkan hungkul. Itu, lihat itu, badannya tuh pada merah-merah, bekas gigitan binatang, atuh tingali. Tingali, atuh kasep. Atuh duwae. Kau takut dan gentar, bukan? Melihat paman Regadana yang sudah sakti seperti sekarang. Tidak, Rai. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kau, paman. Sebaiknya kau berhenti untuk menghisap darah manusia. Untuk menambah kekuatan. Jika tidak, aku terpaksa untuk menghentikanmu. Baiklah, aku akan berhenti menghisap darah manusia. Tapi setelah aku menghisap darahmu, Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Aku beruntung sekali telah berlatih dan mendapatkan ilmu baru dari Paman Caci. Jika tidak, mungkin aku sudah kewalahan melawan kecepatan serangan Paman Argadana. Nanda Prabu, sebaiknya kita menjaga jarak dari pertarungan ini. Biarkan saja mereka yang bertarung, Nanda Prabu. Kita lihat saja siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Baiklah, mungkin kita juga harus bersiap dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi di pertarungan ini. Kamu benar, Nanda Prabu. Berhati-hatilah. Terasa sekali serangan Paman Argadana. Serangannya semakin kuat. Apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya? Ingat, Kian Santang, bersikaplah seperti ayam tenang, lemah lembut, tidak menyesuaikan diri di tempat mana, tetapi tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan.